Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga. Sekali tadi pakai bahasa apa nyanyinya? Bahasa Inggris. Datangnya dari sekolah mana sih? Oh, yang ada di mana? Rawamangun. Tepuk tangan bilang ye. Karena nyanyinya hebat, sekarang Paman Dongeng mau kasih hadiah cerita. Siapa yang mau lihat cerita boneka? Ikut sama Paman Dongeng ya. Kita ke sana duduk. Ayo duduk. Duduk sini. Duduk, duduk. Duduk, duduk sini. Tepuk tangan semuanya bilang ye. Wah, seru sekali hari ini. Judulnya kali ini adalah Shawl Baru Lindy. Wah, seperti apa ya? Hei, sekarang gini nih. Kita lihat nih. Nah, sekarang ada yang namanya si monyet lucu. Monyet lucu ini punya shawl. Nih, ya kan? Tutup. Ta-ta-ta-ta-ta. Aku puas. Aduh, kejeblos. Aku ketutupan ini, nyanyi. Aduh, repot. Ini shawl-nya aku baru. Repot, ah. Aduh. Itu siapa sedang bernyanyi-nyanyi? Luna, aku punya shawl baru, shawl-nya keren. Hah? Ada Lindy. Hai, Lindy. Sasha, kamu tidak lihat apa yang aku pakai. Apa ya? Wah, kamu memakai shawl baru ya? Iya dong, shawl-nya keren, warna merah ya kan? Iya, warnanya cerah sekali. Lindy, kamu beli di mana? Hah? Bukannya kamu banyak koleksinya? Kok masih nanya-nanya? Kamu seneng ya? Iya, aku senang sekali. Aku mau yang seperti kamu. Shawl ini mahal sekali tahu. Mahal? Ya, iya, mahal. Wah, mahal. Pasti belinya juga jauh ya? Iya. Kalau kamu mau membeli ini, pasti susah. Karena kan uangnya harus banyak. Aku mau mempunyai shawl seperti kamu. Tapi uangku tidak cukup. Ya, menabung saja dong. Berarti aku harus menabung dulu. Supaya uangnya cukup dan dapat membeli shawl seperti kamu. Iya, selamat menabung yang banyak ya. Iya, iya. Aku menari lagi. La 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 la. Aduh. Kamu gimana sih, Lindy? Masa jalannya nabrak aku? Maaf deh, aku lagi seneng nih. Wah, senang kenapa? Nih, aku punya shawl baru. Shawl-nya keren kan? Wah, shawl-nya keren sekali. Shawl-nya boleh gak aku pinjam? Nah, jangan. Aku pegang deh, pegang dikit dong, bagus nih. Gak boleh. Sebelah sini, pegang ya. Gak boleh. Masa dipinjam aja gak boleh? Ya udah deh, gak apa-apa. Aku gak mau main sama kamu. Kamu gak mau pinjemin aku. Aku cari mainan yang lain saja.
Gerah-gerah, kipas-kipas. Aku jemur sini ah. Sa, kamu jangan kemana-mana, aku mau bobo. Antuk bobo. Ternyata ada angin. Hush. Tuh. Aduh, bobonya kelamaan. Aku mau pakai salnya lagi. Pakai sa. Mana nih salnya, mana? Kok gak ada? Mana nih? Oh hilang. Salnya hilang. Sal lewat nih. Baru saja main dari tempat temannya. La 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 la. Nih, Sasa, pasti kamu ya yang mencuri soalnya aku. Hah? Mencuri? Aku kan tidak lewat sini ya teman-teman ya. Iya. Tapi tadi kan aku jemur di sini nih, tuh. Di sini, terus aku kan bobo tuh. Terus aku bangun, gak ada. Hah, pasti kamu mau mengambilnya ya. Mana? Aku sudah banyak salnya, tapi aku tidak mungkin. Aku suka terus mencuri. Itu kan tidak baik ya teman-teman ya. Iya. Salnya mana? Ih, bolehnya marah-marah sama aku. Hei, lihat. Apaan? Di atas. Itu lihat terbawa angin. Mana? Wah! Ternyata salnya terbawa angin. Terbang tinggi sekali. Wuz. Nyangkut di atas pohon toeng. Nyangkut. Bagaimana ya? Lindi, stop dong nangisnya. Tapi kan salnya nyangkut tuh di atas itu tuh. Iya, maafkan aku. Aku tidak dapat mengambil sal itu karena tempatnya terlalu tinggi. Hei teman-teman, ada apa? Kalian kok kelihatannya sedang sedih? Itu gagal. Salnya Lindi tersangkut di atas pohon. Di atas pohon? Iya. Tuh, di pohon itu tuh gak ada yang bisa ambil. Tenang. Aku bisa menggunakan belalaiku untuk mengambil syal yang tersangkut di pohon. Tapi Lindi jangan nangis ya. Iya deh, aku gak nangis. Nah, baiklah. Aku akan mengambilkan syal untukmu yang tersangkut di pohon. Ayo, ikuti aku. Cepetan ambilnya. Iya, Lindi, tenang. Kamu tidak perlu menangis. Sabar dong, Lindi. Pasti berhasil. Belalaiku kan panjang. Gajah, terima kasih ya sudah menolong aku. Tadi aku sudah marah-marah sama teman aku. Aku kira Sasa mencurinya. Hah? Sasa kan tadi bermain dengan aku di taman. Habis aku pinjam, tidak boleh. Hah, tapi kamu kan sudah menolong aku. Ini boleh deh, pinjam nih. Wendy mata lagi. Wendy gak lihat. Sini aku pasangin nih. Wah, asik nih waduh. Wah, aku pakai sal barunya, Lindi. asik. Keren kan? Hey, sekarang kamu punya sal baru. Bagaimana kalau kita bergantian pakai sal lalu bergaya? Seperti di atas panggung, jalan berlenggak-lenggok. Wah, benar juga ya. Ayo kita main yuk di taman. Yuk, main di taman yuk. Ternyata bertiga sekarang main bersama-sama. Tadi coba nih. Yang tadi tidak kasih pinjam, siapa namanya? Tidak kasih pinjam. Lindi. Lindi monyet kecil yang tadinya dia karena masih baru gak mau dipinjamin teman-temannya. Sekarang Paman Dongeng mau tanya, siapa yang sayang sama temannya?
siapa yang suka pinjemin mainannya sama temannya? Anak hebat, tepuk tangan bilang ye! Tidak terasa ya, cerita Paman Dongeng sudah selesai untuk hari ini. Siapa yang masih mau dengar cerita lagi? Iya deh, Paman Dongeng sekarang harus pamit dulu sama teman-teman di rumah ya. Yuk kita lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah, hari ini cerita Paman Dongeng selesai sampai di sini. Tapi jangan sedih, Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lebih seru. Sampai jumpa lagi, dadah. Salam rumah dongeng, selalu ceria. Dah kawan, sampai kita jumpa lagi. Ku takkan melupakanmu. Selalu siap.